warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di F2T Channel. Kali ini saya berada di perumahan Point Mansion yang lokasi di Jalan Aloe Vera, Jalan Padat Karya. Nah, perumahan ini merupakan perumahan mewah yang di dalamnya banyak sekali interior dan eksterior multiguna. Nah, ini adalah salah satu penampakan yang ada di perumahan Point Mansion ini. Ini merupakan tipe 120 plus dengan luas tanah lebar 12 meter dikali 17 meter dengan konstruksi bangunan bata ringan, dilengkapi dengan kamar tidur 3, 2 kamar mandi, dan dilengkapi dengan kamera pengawas CCTV. Untuk informasi saja, rumah ini merupakan adalah rumah contoh dan rencananya akan dibangun sebanyak 76 unit di belakang atau di barisan rumah ini. Untuk spesifikasi rumah Point Mansion adalah sebagai berikut. Oke, teman-teman, kita akan coba mewawancarai Bapak Anggi selaku Wakil Komisaris Point Mansion. 10-12. Ya, 10-12 kalau lebar tanahnya 12-17. Ya. Ini keramiknya 80-80. Yang keramiknya kita pakai yang 60. Keramik 60, ya. Ya, keramik 60 karena ruangan kita di sini kan nggak gimana full besar, jadi kita pakai yang 60. Yang 60 itu pakai granit kita semua. Iya, pakai granit. Kalau untuk pintu kita pakai bengkirai. Kita pakai bengkirai. Bengkirai pun kita ini pesan khusus kita dari beliau, itu yang benar-benar penyusutannya udah maksimal. Penyusutan udah maksimal. Ini pun ada apa udah di oven, jadi benar-benar udah maksimal pintunya. Nah, untuk tampak depannya kita pakai kaca pun kita pakai one way. Kaca one way. Oke. Kalau ini rencana mau dibangun berapa unit, Pak? Kalau untuk total unit itu 67 unit. 67 jadi ya. Sampai di sana itu, Pak ya. Ya, sampai di ujung. Ya? Ya, sampai di belakang, sampai di ujung. Oh, sampai di belakang. 67. Jadi ini baru yang terbangun baru satu dan itu dua nih, Pak ya, rencana. Untuk rumah contoh kita satu udah selesai, terus yang di sebelah area blok 7 sama blok 8 ini totalnya ada 8 unit yang udah masuk pondasi. 8 unit. 8 unit udah masuk pondasi semua. Ini pun ada yang belakang 8A itu juga udah dimasuk ini, masuk bata. Udah dinding udah naik, terus yang blok 7B ini juga lagi tunggu bata, pengiriman batanya. Itu apa? Oke, oke Pak. Sip, terima kasih Pak. Ya, dengan Pak siapa, Pak? Anggi. Pak Anggi. Oke. Berarti Pak nanti kalau ini sistem bisa melalui cash. Iya, bisa melalui cash, cash tempo, cash by progress maupun kita KPR. Nah, teman-teman, kami dari grup Promec Dynamic ini bisa menghubungi nanti link deskripsi, teman-teman. Oke. Mungkin ada lagi Pak yang mau tambahkan, Pak? Ya, kalau yang kita tambahkan lagi kalau untuk spek sih kita inilah. Kalau untuk bak air yang ada ground tanknya ini kita biasa maksimalkan orang kasih 5 kubik. Jadi untuk ukuran ground tank kita itu sampai 8 kubik. Iya, terus untuk PDAM di sini juga lancar sekali karena boosternya ada di padat karya. Jangan khawatir untuk air bersih.
nggak perlu kita pakai mesin ya, udah kenceng airnya. Nah, terus di sini juga kalau untuk dari lantai ke plafon rumah itu kita 4,3 meter. Jadi tinggi, terus untuk dinding kita juga pakai bata ringan, udah bisa dijamin rumah udah pasti sejuk. Pencahayaan dan sirkulasi udaranya juga bagus. Pak, kalau ini pakai cerucuk Pak ya? Iya pakai cerucuk. Satu titik pondasi kita itu cerucuknya yang 12 meter itu 9 batang. 9 batang. Iya, 9 batang. Ini kita untuk pondasi benar-benar kita maksimalkan untuk jaga umur bangunan jauh lebih panjang. Siap. Oke. Okay. Terima kasih Pak Hangi ya. Oke. Okay, okay. Kita mereview ulang lagi Pak. Makasih Pak. Oke, okay, teman-teman. Ini kita lanjut ke review dari jauh. Sekarang saya berada di perumahan Point Mansion.